easy go. So what's up guys, kembali lagi di channel gua. Kali ini gue akan memberitahukan kepada kalian bagaimana sih caranya dapat diamond gratis. Jadi caranya itu kalian download di Play Store atau App Store. Nama aplikasinya yaitu Kubik. Kita buka ya guys. Tampilan awalnya itu seperti ini. Jika kalian pertama pasti ada tutorial ya. Langsung saja klik saya, dan ini tabungan saya guys. Ya alhamdulillah lah, sudah dapat 25. Jadi caranya itu kalian harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Nah, untuk dapatkan poin kita harus menjalankan misi-misi tertentu seperti baca 5 menit. Kita coba lihat ya. Ya, ini misi-misinya. Jadi membaca 5 menit, share berita, pamer tabungan, dan satu ini dapatkan pendapatan lebih banyak dan teman kamu satu teman sebesar 25.000 poin. Itu lumayan juga ya guys. Jadi kalian jalankan aja. Jadi kita baca apa aja ya. Seperti ini. Ketika kita baca, pasti putih-putih ini akan berjalan, yaitu setiap 30 detik. Kalau kalian males baca, kalian juga boleh geser-geser, scroll-scroll aja kok. Geser-geser aja, nanti juga jalan sendiri. Cuma gini aja bisa dapat poin ya, keren. Ini aplikasi best banget dah. Karena tadi saya udah membaca beberapa kali ya. Mungkin kita dapat poin kecil kemungkinan hampir penuh. Nah, udah penuh. Biasanya itu muncul. Nah, seperti ini. Muncul. Kita dapat 120 poin. Kita lihat di saya nanti. Nah, ini tertambah. Selanjutnya kalian bisa dapat poin dari tabungan. Dari ini, ikuti event Piala Dunia dan dapatkan 10 juta rupiah. Ikuti event. Nah, ini 0 kesempatan, jadi kita share event aja. WA. Share, kita kembali, kita akan dapat satu kesempatan lagi. Kita buka sekarang sambil dikocok-kocok ya HP-nya guys. Kita dapat 994 guys, lumayan tuh. Nah, ini masih belum seberapa guys. Kemarin aku dapat kesempatan besar dan dapat ini guys, 16.000 guys, lumayan kan. Dan juga ini dapat Piala Dunia, ini cuma 2 sih. Jadi kita langsung aja ya guys. Ini guys, kita pergi ke cash tour. Yang dibutuhkan adalah saldo. Saldo kita harus minimal 25. Saldoku ada 26.256.
Jadi 26256. Masuk saja guys, kita masukkan handphonenya. Hasil gak ya? Oh, jadi kita waktu proses selama 2-3 hari cek status transaksi di history. Kita tutup ya guys, nanti ya kita tunggu SMS lah dari sananya.